Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a fi ulumi fi darina amin. Qala ashabul hayati wa bu'du ma baina babila wa hiya min iklimil iraqi anil bahril muhiti al-garbiyi wa yuqalu lahu ukiyanus sab'una darajatan. Berkata oleh ashabul hay'ah, ahli ilmu geografis, wa bu'du ma baina babil, dan jauh apa yang di antara kota Babil, jarak maksudnya, wa hiya min iklimil iraqi, dan dia itu daripada negeri bawahan Irak, Babilonia, anil bahril muhitil gharbiyyi, dari lautan yang ada di sebelah barat. Muhit meliputi, maksudnya langsung aja terjemahnya, daripada lautan yang ada di sebelah barat. Wa yuqalu lahu Uqiyanus, dan dikatakan baginya Uqiyanus, sab'una darajatan, dia itu ada 70 derajat. Wa yusammuna hadza tulan, mereka menamai ini tulan, iya, garis lintang, iya, panjang. Wa amma arduha, dan adapun garis bujurnya, wa huwa bu'du ma baina wa baina wasatil ardi min nahiyatil janubi, dan adapun garis bujurnya, yaitu jauh apa yang ada di antaranya, maksudnya jaraknya, dan di antara tengah bumi dari sisi selatan. Wa huwa musamitu li khattil istiwa'i, yaitu yang menghadap, ya, kepada garis istiwa. Isnani wa salasuna darajatan, nah, dia ada 32 derajat. Wallahu a'lam, ya. Itu hitung-hitungan, tapi tetap di akhirnya bilang wallahu a'lam. Yang bagus begini, kita kalau sama ini kan hitung-hitungan, sama dengan kita ngitung falak. Kalau kita ngitung falak, udah akhirnya kita bilang wallahu a'lam, jangan kita ngotot, ya, benar, lalu kita memastikan, jangan. Seperti ini yang benar. Wallahu a'lam. Makanya kalau pemerintah bilang kita puasa besok, lebaran besok, ikutin aja. Ya, kenapa? Wallahu a'lam. Kalau kita ngotot juga berdasarkan hitung-hitungan kita, berarti bukan wallahu a'lam. Gue yang benar. Iya. Anna aswabu. Saya yang paling benar. Iya. Saya ingat betul kata guru saya Kiai Syafi'i Hadzami, kata beliau, kalau pemerintah besok bilang puasa, bilang lebaran, kita puasa. Kita lebaran. Itu guru saya begitu bilang. Kayak makmun pun begitu bilang, sama, jangan, kita ikutin aja.
itu, saya setuju itu. Kita juga di rawa buaya ngitung, ya di rawa buaya ngitung, bahkan kita banyak metode-metode yang kita gunakan, ya metode falaknya banyak kita. Tetap kita ngitung, tapi ketika pemerintah menetapkan ini, ya kita ikutin pemerintah. Kenapa? Kita memperhatikan wa'tasimu bihablillah wa la tafarraquhu. Ini yang juga yang dipendapati oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau berpendapat seperti ini juga, sama. Bahkan di Mekah, itu di Mekah itu tulisan daripada Kiai Mustafa Yaqub, itu ada tulisan beliau, ya. Saya dikasih kitabnya oleh beliau, ya. Itu tulisannya ada di situ, ulama Mekah sendiri bin Baz itu mengatakan bid'ah yang pakai, ya, hisab, bid'ah dolalah, dan disuruh jauhin. Jadi kita yang menetapkan gitu, yang menetapkan pakai hisab itu bid'ah. Kalau ngitung boleh, ya, bahkan mesti. Biar apa? Biar ada ukuran kapan kita bakal ngelihat bulan, gitu. Ngitung mesti, ya. Tapi jangan mastiin sekarang, nggak boleh. Berarti kalau mastiin bukan wallahu a'lam, ana aswabu minhum. Saya lebih benar daripada mereka, begitu. Jadi ikutin pemerintah, itu wajib. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ya Allah. Ya, taatin. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Ya, saya bukan orang pemerintah, bukan. Ya, ilmu saya, paham saya begitu. Ya, di dalam memahami ilmu. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakuna innama nahnu fitnatun fala takfur. Firman Allah ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin, dan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakuna innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan apa yang mereka ajarkan, tidak mereka mengajarkan keduanya malaikat Harut Marut tidak mengajarkan daripada seseorang, sehingga keduanya berkata, hanya saja kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kamu kufur. Kami ini fitnah, maka janganlah kamu kufur. Jadi bilangin dulu. Kenapa? Karena kenapa bilangin? Karena dia tahu kebenaran, jadi dibilangin. Karena tahu kebenaran, jadi dibilangin. Jadi orang benar gitu. Jadi punya ilmu yang bahaya, orang mau belajar sama dia dibilangin. Ini bahaya. Kayak bapak saya dulu, saya dikasih motor. Kata bapak saya, gua kasih maut. Ini bahasanya gua kasih maut loh. Ngomongnya begitu. Gua kasih maut. Masya Allah. Serem banget. Maksudnya biar hati-hati. Sama dengan ini. Fala takfur. Dikasih ini ilmu sihir. Jadi Harut Marut kasih ilmu sihir, ente mau belajar kasih, tapi nya dibilangin fala takfur, jangan kamu kufur, ya. Iya, jangan kamu kufur. Artinya ilmu sihir itu berarti dualisme. Ada dua penggunaan, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi itu ilmu-ilmu yang itu, yang orang dukun-dukun tuh bisa nyantet orang, bisa nyembuhin orang.
itu bisa nyantet orang, bisa nyembuhin orang. Baru-baru niatnya menyembuhin orang, lama-lama nyantet orang lagi kesal manusia. Makanya jangan belajar gitu Anda. Belajar ngaji, amalin ilmu. Qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far Ar-Razi ani Rabi' ibni Anas an Qais ibni Abbad an ibni Abbas qala fa iza atahumal ati yuridu sihra nahayahu ashadda nahyi. Berkata oleh Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' bin Anas, dari Qais bin Abbad, dari Ibnu Abbas, berkata beliau, maka apabila datang kepada dua malaikat Harut Marut oleh yang datang yang hendak ingin belajar sihir. Jadi ada, kalau ada seorang mau datang kepada dua malaikat mau belajar sihir, nahayahu, kedua malaikat itu melarang. Asyad dan nahi, larang banget. Jadi ngelarangnya banget. Jangan dah, jangan belajar dah, jangan. Waqala lahu innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya berkata kepadanya, hanya saja kami ini fitnah, maka jangan kamu kufur. Innama nahnu fitnatun, hanya saja kami ini fitnah, fala takfur, maka jangan kamu kufur. Kami ini fitnah, jangan kamu kufur. Jadi fitnah, jangan kamu kufur. Kami ini fitnah. Jadi kalau belajar gituan tuh bakal fitnah. Nah, orang belajar ilmu-ilmu sihir, Pak, Ibu, hadirin sekalian, itu pasti punya musuh. Ya, pasti punya musuh. Orang belajar silat itu musuhnya tukang silat. Orang belajar sihir musuhnya tukang sihir. Jadi nggak usah belajar itu. Artinya ada juga sih yang kita nggak belajar di musim ini, tapi kebanyakan begitu. Jadi nggak usah, jangan belajar gituan. Wadzalika annahuma 'allamal khaira. Ya, alimal khaira. Alimal khaira wa syarra wal kufra wal imana. Kenapa bisa begitu? Dia bisa menasihatin, kasih tapi nasihatin, jangan kamu kufur, kami ini fitnah. Demikian itu bahwa keduanya mengetahui akan kebaikan dan keburukan dan kufur dan iman, karena tahu. Seperti tadi saya ceritakan, bapak saya itu dikasih, saya dikasih motor tapi dibilang ini maut. Gua kasih maut loh. Serem banget ngomongnya. Fa'arofa anna si'ra minal kufri. Maka keduanya tahu bahwa si'ir itu termasuk daripada kufur. Ya. Bahwa sihir termasuk kufur. Ya, ya, jadi keduanya memberitahukan bahwasanya sihir itu minal kufri, bagian daripada kufurnya. Arrofa, maka keduanya kalau arrofa berarti memberitahukan bahwasanya sihir minal kufri, daripada termasuk kufur. Sihir itu termasuk kufur. Qala fa idza aba alaihima amarahu ayatiya makana kaza wa kaza. Berkata ya, fa idza aba, maka apabila dia enggan. Fa idza aba, maka apabila dia enggan. Dia enggak ya ogah alaihima, atas keduanya. Amarahu, amarahu nih,
ada titik dua ya. Saya ada titik dua salah ini. Ya, punya saya. Yang benar amarohu. Itu ada yang titik dua taknya ya. Enggak ada itu ya. Amarohu gitu. Yang benar itu. Iya. Enggak enak soalnya. Fa idza aba maka babila dia enggan, artinya kamu jangan belajar sihir, dia masih tetap mau belajar sihir juga gitu. Alaihima terhadap keduanya malaikat Harut Marut, maka amarahu kedua malaikat itu memerintahkan orang itu ayati makana kada wa kada, dikasih tahu sih agar dia datang makana di tempat ini itu, ente datang ke sana dah. Kalau ente mau juga belajar sihir, ya dah, ente belajar ke sana. Jadi dikasih tahu juga. Sekarang banyak pak pesantren, ya apa namanya itu, banyak ada khusus belajar gituan. Hemat saya sih jangan dah, ya, jangan seperti ini jangan. Fa idza atahu ayana syaitan, syaitana fa'allamahu, maka apabila ya dia datang kepadanya maka ia melihat setan ya, jadi lihat setan ayana melihat dengan mata kepala, melihat setan dia fa'allamahu ya, lalu setan ngajarin dia, ngajarin sihir. Jadi yang ngajarin sihir setan. Iya. Jadi kalau kita belajar sihir setan. Jin, setan, jin. Dulu pernah ada orang Malaysia datang ke sini. Kata dia, saya enggak pakai jin. Saya ikutin, saya liatin dari awal sampai akhir. Udah akhirnya, ya, udah sampai akhir, murid kita disuruh pegang, coba tangannya begini pegang. Dikas. Tekep. Gimana rasanya? Berat. Nah, itu jin. Katanya enggak pakai jin, nah, itu jin itu. Iya. Nah, dia main jin. Bohong. Emang orang yang begitu gampang bohong. Ya. Fa idza kharaja minhu nur. Fa idza kharaja minhu nur. Iya. Maka apabila dia keluar darinya, maka apabila keluar nur darinya, nur iman, ya. Fanazara ilaih. Ya, bukan begitu. Fa idzan gitu, kharaja minhu nur. Maka tiba-tiba, ya, keluarlah. Fa idza kharaja minhu nur fanazara gitu, bukan. Fa idza nazara minhu nur fanazara ilaihi satian. Fa idza kharaja minhu nur ya. Maka fa idzan kharaja minhu nur ya. Ini jawaban daripada tadi. Fa idza atahu ayana syaitanu fa'allamahu. Jadi apabila dia datang kepada tuh tukang sihir, maka dia melihat setan dengan mata kepalanya, lalu setan mengajarkan dia sihir fa idzan gitu. Maka tiba-tiba kharaja minhu nur, keluar daripada dirinya nur imannya begitu. Jadi kalau dia belajar sihir, nur imannya keluar. Kalau kita belajar sihir, jadi jangan belajar gitu-gituan, jangan. Memang kelihatannya sakti memang. Iya. Lihat mukanya serem. Iya, yang begitu-begitu mukanya serem. Hah? Limbat. Serem. Coba kalau kiai yang enggak belajar apa-apa ya, dia ibadah aja, dilihatnya adem banget, enak. Adem. Dan karomah itu benar-benar karomah.
kiainya benar-benar karomah. Jangan sihir dikata karomah. Sihir dikata karomah. Karena zaman sekarang begitu. Orang jadi wali ada tim untuk jadiin orang jadi wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang begitu, Pak. Ya, ada tim. Astagfirullahaladzim. Tim sukses jadi wali. Beliau tuh wali dengan segala segenap dalil-dalilnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Fanazara ilahi sa'tian fis sama'i. Lalu ia melihat kepadanya, ya, nurnya, pada nur itu yang terang, sa'tian, terang fis sama, di langit. Dia lihat nurnya, imannya terbang gara-gara belajar sihir. Fayaqulu, lalu ia berkata, ya hasrata, aduhai, ya, aduhai, aku sangat menyesal. Ya wailah, wahai celaka. Maza asna'u, apa yang sudah aku lakukan? Nyesal dah. Nyesal. Jadi dikasih lihat itu, nurnya terbang dikasih lihat, kalau kita mah gak ngelihat ya. Jadi jangan belajar. Ini kita kebanyakan anak muda nih takjub sama yang kayak begitu. Takjub gitu. Wah, masyaallah. Takjub. Dah dukun dibilang ustaz. Sampai kiai juga lagi. Dukun. Jadi jangan yang begitu-begitu, jangan ya. Jangan dideketin, jangan belajar, jangan. Belajar sama orang yang ya yang rajin, yang apa, yang ahli ilmu, lalu dia ngamalin ilmu. Belajar sama yang begitu. Kenal aja yang begitu ya enggak apa-apa, kenal. Ya, kenal aja udah cukup. Kita ngaji jangan. Iya. Oh, ngaji jangan sama dia. Iya. Kenal aja boleh. Nah, kenal aja. Kalau ngaji jangan. Kalau ngaji susah ntar. Kalau guru kita harus patuh. Nah, hormat sama guru begitu. Nah, jangan bahaya. Nah, kalau kita enggak dikasih lihat nur iman kita terbang. Nah, kita bingung. Kalau ini dikasih lihat. Kalau dulu begitu memang. Iya. Wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan Basri, annahu qala fi tafsiri hadhil ayati, di dalam menafsirkan ini ayat, na'am, iya, ya, memang benar bahasanya begitu. Unzilal malakani bisihri, diturunkan dua malaikat itu dengan sihir, ya, disertakan sihir. Liu'alliman nasal bala'al ladhi aradallahu ayyabtaliya bihin nasa. Liu'alliman nasa, supaya keduanya mengajarkan orang-orang. Ya. Al-bala akan bala alladhi yang aradallah, yang Allah Ta'ala hendaki ayyabtaliya bihin. Hendaki Allah, Allah memberikan bala dengannya an-nasa kepada manusia. Fa'akhoza alaihimal miyasaqa, lalu Allah ambil atas keduanya malaikat akan janji, ay Allah yu'allima ahadan hatta yaqula, bahwa kedua malaikat itu janji, dua malaikat kepada Allah, bahwa keduanya tidak mengajarkan seseorang sampai kedua malaikat itu bicara, innama nahnu fitatun fala takfur, hanya saja kami ini fitnah maka jangan kamu kufur. Ini hendaknya guru-guru, guru-guru santet ngomong begini juga ini. Ini guru-guru santet ngomong begini juga nih. Jangan kamu kufur. Saya ajarin kamu nih ilmu sihir, tapi jangan kufur. Tapi mereka ngakunya bukan sihir. Apa dibilang? Karomah laduni katanya. Astagfirullahaladzim. Enggak jujur berarti. Padahal jujur boleh enggak? Boleh ini. Malaikat boleh jujur aja enggak apa-apa.
Artinya apa? Ilmu ini punya dualisme fungsi, bisa benar, bisa jahat. Begitu berarti. Nah, belajarnya kufur, kok bisa begitu ya? Jadi sebaiknya jangan belajar. Memang ada dua pendapat ulama. Mayoritas ulama mengatakan haram. Ada ulama yang bolehin, Ar-Razi bolehin. Itu dalam kitab Ra'il Bayan Syekh Ali As-Sabuni. Cuma satu doang yang bolehin. Jadi dari melihat dari segi ilmunya. Ya, zahir ilmu, ilmu semua dari Allah. Tapi jumhur ulama mengharamkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang niatnya pertama doang benar lama-lama. Niatnya menolongin orang lama-lama jahatin orang. Nyantet orang. Laki bini bisa bercerai, itu ada ilmu santet begitu. Nasi kagak matang-matang ya. Orang kawinan. Itu bisa begitu. Saya Pak di sini dulu. Di rumah saya ini jelas banget. Masak nasi. Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak menyangka kemana-mana. Itu bawahnya kan kita kalau dangdang yang gede. Kalau dangdang bawahnya kan ada ininya. Tadahannya ya. Bawahnya ada air. Atasnya nasi. Itu tadahannya ke atas. Tuh, bilangin, pikirin itu. Emang bisa kita naikin ke atas? Bawahannya ke atas. Nasinya ke bawah. Jadi bawahannya ada di atas. Oh, ibu-ibu pada takut semua, Masya Allah. Dengan sendirinya. Itu nyata. Saya kesel banget lihat begitu. Saya turun tangan juga dah. Saya turun. Dan kesel banget hawanya itu. Saya bacain aja. Saya bacain tawasul. Tawasul sama guru-guru kita. Alhamdulillah hilang semua. Ya, besok enggak lagi. Ya, waktu itu sih dibenerin aja. Sakti. Tapi saya enggak bisa apa-apa, enggak. Saya enggak bisa apa-apa. Ini kalau minta jangan sama saya, yang lain aja. Allah, Masya Allah. Itu jelas banget itu. Dangdang yang sekarang yang gede, langsung ya? Dangdang lain ya? Oh, langdang begitu ya? Oh, gugus ya, ya. Oh, kirain sama namanya kali. Gugusan ya? Iya. Dangdang orang dulu ya? Masih orang dulu aja? Iya. Itu langsung yang gede. Iya. Langsung yang gede ya. Iya, Masya Allah. Dulu kan masak. Nah, sekarang yang tukang masak ya enggak kuat ya. Dia sebenarnya kepengen kasih makan, tapi yang masak agak kuat gimana nih? Masya Allah. Nah, itu ada yang kayak begitu. Dulu juga ada pernah orang datang Pak ke sini, orang dia nangis ya Allah. Suami dia, si istrinya nangis dia kemarin. Entah kenapa dia berhenti di sana, dia turun di tol mau mampir kemari, mau bermalam, mumpang bermalam. Lalu dia cerita, suami saya minta cerai aja. Terus kata dia, saya ya, lagi sama suami lagi goyang katanya. Gimana? Emang ada apa? Ya. Saya pernah dapat di dalamnya. Tapi saya merasa kayak ada yang ganggu gitu. Kata dia begitu. Ada yang ngerjain. Di depan saya, rumah saya ada ya.
kain putih ya. Tanah dibungkus sama kain putih. Oh, wah, ini enggak benar nih. Ini ya, ini salah satu daripada perbuatan jahat ya. Yang begitu-begitu, santet-santet begitu, memisahkan suami istrinya. Nah, itu terjadi seperti itu. Orang ada datang kepada saya seperti itu. Ya, dia datang ke sini bukan berobat sama saya, bukan. Dia datang kemari. Ya, itu jahat sekali yang seperti itu. Bisa memecahkan hubungan suami istri. Makanya kita bapak-bapak sekalian, kalau sama istri jangan sungkan-sungkan mengucapkan salam. Itu salah satu untuk menghancurkan daripada setan. Ya, jin. Jadi kalau kita masuk ke kamar istri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami istri selalu assalamualaikum, waalaikumsalam. Biar putus semuanya. Jangan lupa itu. Salam, salam, salam. Jangan suami istri kalau lagi lebaran doang salaman. Iya. Enggak romantis. Ya. Ya, jadi jangan sampai enggak salam, 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 salaman. Iya, salaman. Cium tangannya. Kita suami cium keningnya, tapi kalau enggak ada orang ya. Orang. Ya, zaman sekarang udah enggak bener nih, bukan zamannya orangnya. Dia ciuman di depan cucu, di depan tamu-tamu. Itu enggak boleh, minar radha'il. Kata ulama itu dalam fikih minar radha'il. Iya. Termasuk kehinaan. Enggak boleh. Walaupun suami istri depan orang banyak dia begitu. Enggak boleh. Jadi jangan dikerjain yang begitu. Ntar di kamar aja, mau pembacaan juga, ya, pembacaan apa semua, di kamar aja. Istri, kan ada bacaan tuh supaya menaklukkan istri, jadi cium ini, itu di kamar aja. Terus terang saya kagak berani begitu. Gak enak kawannya, malu. Itu di kamar aja, jangan ditontonin orang, jangan. Walau suami istri. Dosa? Enggak dosa, tapi minar radha'il. Rawahu bin Abi Hatim, meriwayatkan Al-Kandal Ibnu Abi Hatim. Wa qala Qatadatu kana akhaza alaihima alla yu'allima ahadan hatta yaqula innama fitnatun. Adalah ia, adalah Allah mengambil atas keduanya, mengambil janji alla yu'allima, agar keduanya tidak mengajarkan ahadan, seseorang, hatta yaqula, sampai kedua malaikat itu yang punya ilmu sihir mengatakan inna manahnu fitnatun, hanya saja kami ini fitnah. Ai bana'un ibtalai nabi'i falatakfur, artinya bala, kami ini bala. Jadi kalau kita belajar gituan tuh bala, kami akan bala ya, dengannya, maka jangan kamu kufur. Bala, bala buat dia, buat yang lain juga ya, ya. Wa qala Qatadatu wa Sudiyu idza atahuma insanun yuridu sihra wa azahu wa qala lahu la takfur innama nahnu fitnatun. Berkata oleh As-Sudi, apabila datang keduanya oleh manusia yang hendak belajar ilmu sihir, maka keduanya memberikan nasihat kepadanya dan berkata kedua malaikat itu kepada yang mau belajar, la takfur, jangan kamu kufur, innama nahnu fitnatun, hanya saja kami ini adalah fitnah. Fa'idha aba, maka apabila dia enggak mau disuruh jangan belajar, masih pengen belajar juga ilmu sihir, gua belajar juga. Qala lahu, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, ikti hadzar ramada, datang olehmu kepada ya abu ini. Fabul alih, lalu kencingin tu abu. Fa'idha bala alaihi kharaja minhu nurun fasato'a hatta yadkhulas sama'a. Maka apabila dia kencing di atas abu itu, maka keluar dari abu itu nur, nur iman. Jadi ketika dia belajar sihir, keluar itu nur iman. Lalu
terang telurnya sehingga masuk ke langit. Wadzalikal imanu. Ya. Itu adalah iman. Ya, jadi yang kabur itu adalah iman. Wa aqbala syai'un aswadu ka hay'atid dukhani hatta yadkhula fi masami'i wa kullu syai'in minhu. Dan datang menghadap, datang sesuatu yang sangat hitam, lebih hitam, sangat hitam seperti ya hay'at, kelakuan, maksudnya bentuknya seperti asap. Hatta yadkhula, sehingga masuk ya. Iya, fi masami, pada segala tempat-tempat mendengar, telinga-telinganya, wa kullu syai'in minhu, dan setiap sesuatu darinya, wa kullu syai'in minhu, dan setiap sesuatu darinya, fi masami'i, pada tempat-tempat pendengarannya, wa kulli syai'in minhu, dan setiap sesuatu darinya, artinya semua yang ada di tubuhnya. Wadzalika ghadabullah, itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah murka tuh kalau kita belajar sihir. Fa iza akhbarahuma bidzalika 'allamahu sihra, maka apabila ia memberitakan kepada keduanya dengan demikian, maka keduanya mengajarkan dia sihir. Fadzalika qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Al-ayata. Dan tidaklah keduanya belajar, mengajarkan, tidaklah keduanya mengajarkan daripada seseorang sehingga keduanya berkata, hanya saya ini, kami ini fitnah, maka janganlah kamu kufur. Wa qala Sunayd, berkata oleh Sunayd an Hajjaj, dari Hajjaj an Ibn Jurayj, dari Ibn Jurayj, fi hadzal ayati, pada ini ayat, la yajtari'u 'ala sihri illa kafirun, tidak berani atas belajar sihir kecuali orang yang kafir. Masya Allah. Tegas benar nih. Tidak berani atas belajar sihir kecuali orang kafir. Ya? Enggak dikasih baca bismillah. Maksudnya? Jangan baca bismillah. Oh gitu. Enggak dikasih baca bismillah kalau belajar. Oh gitu ya. Sama jahatnya begitu. Rupanya Bang Haji pernah ketemu yang begitu ya. Oh no, no. Jadi udah ketahuan jangan baca bismillah. Enggak bener nih. Jadi kita mau apa sih punya gituan? Pastinya ada sesuatu yang kita inginkan, keterhormatan, dipuji orang. Ya, itu cuma sementara doang, dan orang banyak benci sesungguhnya, terutama Allah. Jangan itu kita pelajarin, ya kita pelajarin ilmu yang ada, ya apa, ya, apa aja, ya. Kalau zaman sekarang duit yang banyak, rajin sedekah, seneng nggak orang sama kita? Ya Allah, sampai disuruh iri, punya duit banyak, rajin sedekah. Apalagi punya ilmu, cari duit yang banyak. Kalau kita umpama nggak mampu punya ilmu, nggak bisa kita baca kitab, ya udah punya duit banyak, rajin sedekah, orang demen, orang puji. Yang kedua, punya ilmu, cari ilmu yang banyak. Lalu ajarin orang, jangan pakai duit-duitan, duit beneran. jangan mengharapkan uang, jangan. Ajarin aja orang. Iya. Dikasih ambil, iya. Jangan nolak, sekalipun dilempar. Minta jangan juga mengharap. Nah, insya Allah itu terpuji. Iya, aku yakin itu madah. Iya. Rajin sedekah, ya, ya punya harta dan ngajarin orang tanpa pamrih, udah mulia itu dah. Itu dua amalan yang hebat. Ya. Kan orang ada dua, ada yang pinter ilmu agama, ada yang enggak. Ya.
Wa ammal fitnatu fa'iyal mi'natu wal ikhtibaru wa minhu qawlu syairi wa qad futinan nasu fi dinihim wa khalla ibnu affana syarran tawilan. Dan adapun fitnah, maka dia adalah ujian, cobaan. Di antaranya ada perkataan seorang syair, sungguh manusia telah difitnah dalam agama mereka dan menjauhkan oleh Ibnu Affan akan keburukan yang panjang. Wa kaza qauluhu ta'ala ikhbaran an Musa alaihissalam. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam.